Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial cara memutar PDF permanen ya, dengan mudah dan cepat. Jadi biasanya kita punya kasus ya, punya sertifikat atau punya hasil scanan ya, atau downloadan katakanlah, tapi bentuknya miring seperti ini ya. Nah, terus pengen kita rubah bentuknya, pengen kita putar ya. Bagaimana caranya? Kalau gini kan bacanya juga kepala kita miring ya. Nah, bagaimana cara muternya? Nah, cara muternya kita buka Google ya, online ya. Sebentar aja, cuman sebentar. Kata kuncinya adalah rotate PDF. Nah, gini aja kata kuncinya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan nih, I love PDF yang rotate PDF nih. Ini juga bisa lengkap dia. Ya, ilovepdf.com/rotate-pdf. Kita buka, kita rotate ya. Oke. Nah, semula gini kita putar ke kanan. Ces. Ya kan, kalau mau diputar lagi bisa ke bawah. Berarti nanti miring gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, seperti yang kita inginkan, kita langsung aja tinggal pilih rotate untuk mendownload ya. Download. Download. Nih kan, jadi kan ya. Posisinya udah kembali normal. Ini hanya contoh ya, sekali lagi hanya contoh. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufik, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.